Halo guys, saya Gani Kreatif dan video kali ini saya ada Realme 3 Pro yang bakalan kita tes performanya dan tentunya seberapa keren kameranya. Tapi sebelum kita lanjut, sekarang saatnya buat promosi dulu. Jangan lupa klik subscribe ya. HP ini emang tipe terbaru dari Realme, dan sekilas dari desainnya udah kelihatan kece banget. Warnanya bergradasi dan juga nggak terlalu kelihatan norak. Menurut saya dimensinya juga pas, nggak terlalu lebar dan nyaman banget saat digenggam. Apalagi genggam yang ini, pasti kesenangan. Layarnya berteknologi IPS LCD dengan bentang 6,3 inch, dan beresolusi Full HD+. Saat saya pakai di bawah terik matahari sekalipun, layar ini masih kelihatan terang banget. Realme yang saya gunakan sekarang adalah varian RAM 6GB dengan internal 128. Dan saat diuji benchmark, grafis yang ditampilkannya pun cukup luar biasa. Skornya pun mampu menembus angka 150 ribuan. Sekarang saatnya kita lihat performa gamingnya. Bermain PUBG Mobile bakalan betah pakai HP ini. Settingan grafisnya secara default berada di SD dengan frame rate yang cukup tinggi. Sepanjang permainan saya nggak nemui kendala seperti lag dan semacamnya. Apalagi HP ini udah pakai baterai dengan kapasitas 4045 mAh dengan pengisian cepat. Jadi pastinya kalian bisa main game lebih lama tanpa harus khawatir baterai terkuras habis. Nah, sekarang saatnya kita coba kemampuan kameranya. Si Realme 3 Pro ini dibekali dengan dual kamera belakang dengan kekuatan 16MP dan 5MP. Dan single kamera depan yang beresolusi 25MP. Dengan teknologi artificial intelligence dan fitur-fitur penunjang seperti nightscape, timelapse, dan slow-mo, jadinya memotret menggunakan HP ini makin seru aja. Kemampuan pada kamera Realme 3 Pro ini diperkuat dengan hadirnya dua fitur unggulan yang disebut dengan Chroma Boost dan Nightscape. Ketika diaktifkan, kedua fitur baru ini menyajikan foto yang lebih cemerlang, meskipun dalam kondisi minim cahaya. Sementara Chroma Boost diandalkan untuk menghasilkan foto yang lebih nyata dan detail. Serta foto juga akan terlihat kaya warna. Meskipun kadang peningkatan saturasi yang berlebihan juga bikin foto jadi kurang bagus. Nah, sekarang kita lihat aja langsung seperti apa kemampuan dari kamera Realme 3 Pro ini.